PRU14 telah berlalu di mana 12.2 juta Malaysia telah pun membuang undi. Dalam perkiraan undian, 5.7 juta telah pergi mengundi untuk Pakatan Harapan, 4 juta ke Barisan Nasional dan 2 juta ke PAS. Kita cuba memahami karakter-karakter ataupun ketua-ketua parti di dalam kesemua pembangkang dan juga kerajaan, dan di sini bersama saya pada hari ini adalah salah satu ketua parti Pakatan Harapan, iaitu saudara Lim Guan Eng. Beliau merupakan setiausaha agung DAP sejak tahun 2004, dan beliau juga merupakan Menteri Kewangan dan dinamakan antara tiga menteri paling kanan dalam kerajaan Malaysia 2018 di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Sekarang kita mahu mengenali lebih mendalam tentang keperibadian saudara Lim Guan Eng. Terima kasih saudara Lim Guan Eng kerana bersama kami. Di sini saya ingin mencari satu titik permulaan antara saudara Guan Eng dengan saya. Dan titik permulaan yang saya boleh jumpa adalah dari segi bidang perakaunan yang kami dua telah pun merentasi. Cuma bezanya YB terus menganjakkan diri ke dalam arena politik, saya pula terus ke arena penyiaran. Antara statement atau kenyataan yang saudara Guan Eng telah buat adalah dengan perubahan cara accounting negara, iaitu dari cara tunai ke cara accrual. Adakah ini antara cara-cara yang YB telah membawa tentang latihan YB ataupun kepribadian YB dalam melaksanakan tanggungjawab YB secara profesional sebagai Menteri Kewangan? Terima kasih, Saudara Ibrahim. Memang sistem pengakruan ini akan membolehkan kita memastikan bahawa penyata kewangan akan memberikan gambaran yang lebih tepat dan juga lebih cepat. Tapi pada masa yang sama, kalau kita hanya bergantung kepada itu sistem pengakruan, tak cukup. Dalam mana sistem, yang paling penting ialah sistem kawalan dalaman. Dan sekiranya kawalan dalaman boleh berfungsi, ia akan mengesan sebarang penyelidikan ataupun salah laku dengan cepat. Dan kita tak perlu tunggu pengauditan, iaitu satu tahun kemudian. Kita boleh kesannya dalam masa beberapa bulan. Kerana itu penyata kewangan dengan sendirinya akan mendapati ada kecacatan. Tapi yang penting ialah juga pemegang jawatan. So kalau kita dalam sistem berakaunan seperti yang Saudara Ibrahim faham, lebih faham mungkin daripada saya, ialah separation of powers, pengasingan kuasa. Seseorang yang memegang jawatan, kalau sesuatu dia tidak dibenarkan melakukan, ya, dia harus membuat laporan. Tapi sistem ini akan lumpuh sekiranya mereka yang menjawat jawatan itu tak berani untuk membuat laporan. So itulah di mana kita ada satu sistem breakdown. Ada kecacatan, ada kegagalan. Antara persoalan yang paling penting yang saya ingin utarakan di sini adalah mengapa orang yang patut melaporkan kecacatan ini tidak berbuat demikian? Adakah isu takut akan hilang kerja atau sebagainya? Saya rasa itu mungkin salah satu sebabnya. Tapi akhirnya ialah kena tanya diri sendirilah. Mengapa mereka tidak lakukan amanah kerja seperti mana yang dipertanggungjawabkan? So, di sini kalau kita sebagai profesional, apabila sesuatu tidak dapat dilakukan, mesti ada satu rujukan. Okey, saya tidak dibenarkan jalankan tugas saya, saya mesti ada pengesahan sejarah bertulis. Adakah mereka dapat pengesahan sedemikian? Kalau ada pengesahan sedemikian, okey, ini boleh dimaafkan. Tapi sekiranya tidak, ini akan timbul banyak persoalan. Ini terus masuk ke isu kepribadian saudara Guan Eng. Bagi mereka yang muda, yang mungkin baru sekali atau dua kali membuang undi di PRU, seperti saya contohnya, tidak ramai yang tahu bahawa saudara Guan Eng dipenjara beberapa kali, in fact, di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri
pada lewat 80-an. In fact, saudara Guaneng adalah orang pertama yang ditangkap di dalam Ops Lalang dan orang terakhir yang dilepaskan dalam Ops Lalang. Tak ramai orang tahu tu. YB juga pernah ditahan di bawah Akta Hasutan kerana pada masa itu Ketua Menteri Melaka Datuk Rahim Tan Sri Rahim Tan Bee Cik pada masa itu ada isu dengan polis, dan YB Guan Eng telah menyuarakan beberapa isu di mana kerajaan pada waktu itu telah menganggap bahawa YB telah menyebabkan satu keadaan di mana hasutan telah berlaku, dan YB telah pun dipenjara selama 12 bulan dan YB tidak mampu untuk bertanding di PRU 2004. Ternyata YB sanggup pergi ke penjara demi menegakkan apa yang YB anggap benar. Adakah kepribadian seperti ini tidak lagi ada di kalangan rakyat Malaysia atau bagaimana? Saya rasa masih wujud. Kalau tak wujud, macam mana kita boleh jadi kerajaan persekutuan sekarang? Bila saya dipenjarakan kerana saya nak membela seorang gadis Melayu bawah umur yang dirogol, tapi ditahan, tidak mendapat pembelaan undang-undang, saya rela masuk penjara. Dan saya rasa itu sesuatu yang zalim sekali. Dan semua pun saya hilang banyak peluang, hilang mata pencarian saya, hilang profesionalisme saya dari sebagai accountant. Tapi akhirnya saya boleh lihat bahawa itu telah membuka minda orang, bahawa memang wujud kepinjangan itu undang-undang dari segi pelaksanaannya yang harus diatasi. Dan pada masa yang sama, kita pun dapat mengurangkan jurang di antara kaum. Kerana bila saya membantu seorang gadis Melayu, orang lihat bahawa ini adalah semangat kemalaysiaan. Ini adalah sedikit saja, tapi lama-lama kita tahu sikit-sikit boleh jadi bukit. Dan akhirnya kita boleh lihat kesan apabila tsunami politik berlaku dan akhirnya perubahan kerajaan pada tahun 2018. Kalau tidak wujud apa yang disebut oleh saudara tadi, memang susah payah untuk ubah kerajaan. Bila YB menyatakan bahawa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, kalau kita dapat melihat titik permulaan kebangkitan Pakatan Harapan dan pada mulanya Pakatan Rakyat, kita boleh letakkan titik permulaan di tahun 2008 di mana beberapa negeri telah pun dimenangi oleh Pakatan Rakyat pada waktu itu, di mana YB sendiri pun telah menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang berikut susulan PRU ke-12. Dari situ, memandangkan YB lebih pengalaman berbanding dengan saya, adakah rakyat Malaysia makin berani menyuarakan hak dia, makin menyegerakan isu-isu penting di negara kita seperti election reform, seperti ketelusan kerajaan dan sebagainya? Dan adakah ini momentum yang akan berterusan selepas PRU14 euforia berakhir? Sebenarnya yang titik permulaannya bukan berlaku pada tahun 2008. Ia berlaku pada tahun 1998, iaitu zaman reformasi. Iaitu bila saya dipenjarakan, lepas itu Dato' Sri Anwar sendiri yang dipenjarakan. Dan lepas itu timbullah itu kesedaran bahawa kebebasan dan juga demokrasi penting. Dan akhirnya ini pun diakui oleh Tun Dr. Mahathir sendiri. Bila beliau nak lawan rasuah, beliau mendapati bahawa tidak ada ruang untuk melawan rasuah dalam kerajaan atau sistem kerajaan Barisan Nasional. Dan dia terpaksa keluar supaya dapat menuntut keadilan untuk rakyat Malaysia. Dan saya rasa kalau kita lihat titik permulaan bagi saya, 1998 diteruskan, hasilnya dilihat pada tahun 2008. Tetapi impak yang paling besar ialah bila kita dapat menggemerikan semua tenaga, semua kekuatan yang sedia ada untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang sudah korup dan sudah lupai tujuan utama untuk bela semua rakyat. Saya ingin beralih topik lebih kepada parti DAP sendirinya. Sepanjang saya membuat rancangan ini, saya telah menemu ramah beberapa ahli yang berhormat dari parti DAP. Dan apa yang saya dapati adalah parti DAP adalah lebih disiplin dalam melaksanakan tanggungjawabnya
Mungkin kerana saya belum lagi expose kepada parti-parti lain, tetapi adakah di dalam sistem atau ekosistem parti DAP itu wujudnya satu senario di mana yang lebih senior mengatur rancangan untuk lebih junior dan sebagainya? Kita ada satu sistem kepimpinan secara muafakat atau secara kolektif. Dan kerana kita tidak suka itu main politik jantas, kita lebih mirip mahu itu bantu di antara satu sama lain. Itu sebab kita ada apa yang kita sebut succession planning. Kita ada sistem itu membina itu pemimpin pelapis untuk menggantikan saya atau menggantikan pemimpin. Contohnya, apabila saya jadi ketua menteri Pulau Pinang, saya pun atau parti pun telah memilih pengganti saya. Sama juga untuk Sri Agong, kita pun ada calon-calon menjadi pengganti saya. So ini dirancang supaya ia lancar. Ia tidak akan berlakunya pergelutan kuasa. So saya rasa itu yang sangat penting. Sekiranya kita ada succession planning ataupun penggantian pemimpin yang lancar, kita akan pastikan bahawa bakat-bakat baru dapatlah peluang untuk mendapat latihan yang sewajarnya. Dan saya rasa sistem ataupun pendekatan kepimpinan sedemikian, di mana kita bantu sama-sama lain, di antara satu sama lain, termasuk yang lebih berpengalaman, bawalah pemimpin untuk ganti mereka. Saya rasa itu sistem yang membolehkan kita bawa atau memperkenalkan muka-muka baru. Ternyata terdapat beberapa muka baru dan telah merentasi isu perkauman. Contohnya Adun Ketari, Rara, Yang Berhormat Rara, Adun Bandar Utama, Yang Berhormat Alia atau Jamalia dan sebagainya. Banyak lagi, Edri di Selangor contohnya. Adakah ini membuktikan bahawa formula ini berfungsi di dalam parti DAP? Ya, memang ia berfungsi dan yang penting sekali bahawa ia diterima oleh ahli-ahli DAP. Sungguhpun mereka adalah pemimpin yang muda, tapi pemimpin yang veteran bersedia untuk menerima mereka. Itu penting kerana kita masih perlukan panduan daripada pemimpin veteran-veteran ini. So saya harap bahawa kita boleh teruskan proses ini. Terus peremajaan parti, pada masa yang sama kita boleh menyerap pengalaman pemimpin-pemimpin veteran. Itulah sebabnya dalam 10-15 tahun ini DAP agak stabil. Jarang berlaku pergelutan kuasa yang runcing macam berlaku di parti-parti lain. Dan yang penting sekali ialah kita tak suka mainkan politik jantas. Kalau boleh, biarkan ahli-ahli menentukannya. Siapa yang benar, siapa yang tidak ikhlas untuk sokong perjuangan parti. Gaya seorang pemimpin itu penting sebab ia dilihat sebagai karisma kepimpinan. Pada pandangan YB, adakah keterampilan itu penting? Saya rasa yang penting ialah itu konsistensi atau kita mesti tuntas konsisten tentang prinsip-prinsip kita. Saya tak rasa saya seorang pemimpin yang ada karisma kerana saya memang dari segi watak dan juga dari segi sifat saya sempoi. Saya suka itu yang mudah ataupun yang tidak terlalu mewah kerana saya tidak biasa. Jangan lupa saya adalah bekas banduan. Pernah lihat dan juga kena pengalaman yang paling teruk sekali. So kadang-kadang bila itu mewah sangat saya tak biasa. So saya pun tak biasa dengan atau tak tahu langsung tentang apa itu bag-bag yang berjenama seperti Hermes. Saya pun tak tahu sama ada itulah betul saya sebut itu perkataan Hermes ini ataupun itu jam-jam tangan yang berjenama. So itu yang kita tak biasa. Yang kita rasa yang kita biasa sekali ialah bahawa kita boleh bersama dengan rakan-rakan kita. Itu yang paling penting. Iaitu walau macam mana susah dan pahit, kalau ada susah dan pahit, mereka bersama kita. Bila keadaan jadi manis, mereka pun boleh bersama-sama raikan dengan rakan-rakan
rakan-rakan itu. Saya rasa itu yang penting. So, adakah ini sebabnya kenapa YB selalu dilihat mengenakan kemeja putih contohnya? In fact, itulah uniform yang YB kita perasan selama sepanjang YB khidmat untuk rakyat. Itu kemeja putih ialah kerana itu mudah untuk padankan dengan tali leher. Itu saja. Tapi bila saya cakap itu rakan, macam tengoklah kawan rapat saya Mak Sabu. Kita kenal semasa kita dipenjarakan. Bila kita keluar, kita teruskan kita punya persahabatan. Dan bila susah, dia bantu saya. Bila saya susah, dia bantu saya. Bila dia susah, saya bantu dia. So, kita rapat. Kerana kita tahu inilah manusia, inilah insan di mana boleh jadi kawan. Bahawa walau macam mana kita susah, dia tak akan lari. Itu penting. Dalam pengalaman saya bila saya masuk penjara, bila saya keluar, hilang segala-galanya, masa itulah baru kita tahu siapa sebenarnya kawan sebenar kita. Dan Mak Sabu adalah kawan sebenar. Adakah ini akan menyebabkan contohnya sambutan tahun baru Luna ataupun Hari Raya semakin manis kerana terdapatnya sebuah kawan yang akrab yang telah kenal mengenali selama beberapa dekad? Kalau nak sebut ini, saya lebih suka gunakan contoh, iaitu pada mesyuarat kabinet pertama. Saya bersama dengan Mak Sabu. Dan saya ada sebut sama Mak Sabu. Mat, saya cakap, ingatlah, kita dalam penjara. Tapi hari ini, kita menghadiri mesyuarat kabinet. Itulah perubahan yang kita saksikan hari ini. Benar-benar menunjukkan bahawa Malaysia telah berubah. Tetapi yang penting ialah kita dua-dua orang biasa, bekas banduan. Kita boleh berada di sini sebagai Menteri Kerajaan Persekutuan. Saya rasa itu menunjukkan bahawa kadang-kadang orang selalu sebut orang yang jujur, orang yang ikhlas, dia tak akan maju ke depan. Tapi di Malaysia, saya rasa itu tidak benar. Memang macam Mak Sabu dengan saya, kita pun boleh berjaya. Semua pun kita memperjuangkan prinsip-prinsip. Yang dulu orang cakap tak ada harapan. Tapi di Malaysia, saya bersyukur rakyat berikan harapan ini kepada kita semua. Sebelum memulakan wawancara ini, saya ada sebut sedikit tentang betapa susutnya berat badan YB telah berlaku sejak 2-3 minggu ini. Adakah kesihatan antara perkara penting untuk YB menjaga? Ya, sangat penting. Tapi sebab ni susut ialah kerana saya tak ada masa makan. Iaitu awal pagi pergi ofis dan kerana terlalu sibuk, tak makan tengah hari, hanya buka puasa saja. Dan kerana letih pun tak larat makan banyak. So mungkin ini adalah manfaat dan kebaikannya. Tapi itu bukanlah secara terancang. Ini secara kebetulan. Dan sebenarnya saya patut bersenam lebih banyak. Saya hanya buat senaman seminggu sekali saja. So ini exercise tak cukup. Saya rasa apabila keadaan lebih stabil, saya harap saya boleh exercise atau senam lebih banyak. Salah satu soalan yang kolik saya harus paksa saya tanya adalah paksaan antara isu-isu yang saya kena handle dekat office sekarang ni. Apakah nasihat YB kepada golongan muda, khasnya mereka yang suka berbelanja mewah kerana kita dapati ramai antaranya bekerja di Astro Awani? Kita boleh tanya 1MDB, kita boleh tanya Banduhan. Ini kerana saya tak berapa kenal tentang itu jenama-jenama. Ini kadang-kadang kita pun kena ucapkan terima kasih kepada Barisan Nasional. Kerana kalau bukan mereka, saya tak akan kena Hermes lah dan juga jenama lain. Ataupun jam-jam tangan, ataupun itu apa ni, pink diamond. Saya pun tak tahu itu berlian atau intan boleh berwarna itu merah jambu. Itu baru kita belajar daripada mereka. Tapi kemewahan kalau kita berusaha secara halal, apa salahnya? Tak ada salah. Tapi biarlah ia daripada sumber-sumber yang halal. Yang jadi masalah ialah sekiranya dia datang daripada sumber haram. Sekiranya kita kemampuan, ini semua daripada usaha kita sendiri. Enjoy sikit tak salah. Dan saya rasa di Malaysia kita akan berikan ruang
kerajaan persekutuan sekarang, kita akan berikan ruang untuk mereka yang berjaya, biarlah mereka menikmatinya. Tapi berikan, janganlah lupa kepada orang bawah. Pastikan mereka juga ada peluang yang sama rata untuk menikmati kejayaan ini. Baik, terima kasih saudara Guan Eng. Saya percaya bahawa tanggungjawab yang digalas saudara Lim Guan Eng amat berat. Terutamanya apabila kita tengok wawancara dengan Cik Cam baru tadi, di mana hutang sampai ke trilion ringgit. Terima kasih kerana bersama kami di rancangan ini. Jika anda ingin menonton lebih rancangan ini, sila layari astroawni.com dan cari pilihan saya ataupun Personality Malaysia Memilih. Saya Ibrahim Sani, terima kasih.